Tukang becak juga tidak mengenal Hairil. Kamu yang tukang becak. Ya, saya sama dengan tukang becak sebagai manusia. Hai Cesawa, kembali lagi bersama aku, Yopan. Jadi cerita kali ini aku akan mengambil film yang berjudul Gi. Film ini menceritakan tentang seorang aktivis Indonesia yang begitu kritis pada pemerintahan Orde Lama dan Baru yang bernama Sohok Gi. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Mapala Universitas Indonesia. Namun sayangnya, Sohok Gi meninggal di usia yang relatif muda pada tanggal 16 Desember 1969, hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Sohok Gi dikenal sebagai sosok komplit seorang demonstran. Gagasan dan pemikirannya tajam, nyali dan suaranya lantang di lapangan. Gi turut berperan dalam gerakan mahasiswa tahun 66 yang membuat pemerintah Orde Lama tumbang. Sohok Gi meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Jadi, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke filmnya. Film dibuka pada tahun 1956 di sebuah perpustakaan. Ini Sohok Gi. Ia lahir pada tanggal 17 Desember 1942 ketika perang telah berkecamuk di Pasifik. Dan ini sahabatnya bernama Han. Di sekolah, saat masih duduk di bangku SMP, Gi mengkritik gurunya atas penyampaian gurunya yang salah dalam membedakan pengarang dan penerjemah dalam sebuah buku. Anak hilang. Tidak bisa, tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Namun di sana gurunya tak terima. Tukang becak juga tidak mengenal Hairil. Kamu yang tukang becak. Ya, saya sama dengan tukang becak sebagai manusia. Gi pun dihukum, dan sejak hari itu adalah hari di mana dendam mulai membatu. Nilai ulangan Gi 8, tapi oleh gurunya dikurangi 3. Gi tidak senang dengan itu. Gi iri karena menjadi orang ketiga terpandai dalam ulangan tersebut, karena dia yakin dia yang terpandai dibanding seluruh kelas. Dia pun menghadap kepada kepala sekolah untuk melaporkan kejadian itu, di mana nilai Gi jelek dibanding anak-anak yang lain karena mengkritik kesalahan gurunya. Sementara Asep nilainya bagus karena merupakan keponakan guru tersebut. Malamnya, di rumah dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk memindahkannya ke sekolah yang baru. Gak bisa, pokoknya saya gak mau mengulang. Carikan saya sekolah yang lain, saya buktikan nanti. Keesokan harinya, Han yang merupakan sahabat baik Gi menanyakan kepada Gi kenapa Gi keras kepala dan suka melawan. Namun di sana Gi menjelaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan merdeka kalau bukan karena melawan. Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka semua berani memberontak dan melawan. Mereka berani melawan semua kesewenang-wenangan. Setelah itu, mereka pun bergerak, berniat menghantam gurunya itu. Gi merasa sangat tidak senang dengan guru-guru yang tidak tahan dengan kritikan muridnya. Namun Gi mengurungkan niatnya, karena iba melihat kehidupan anak dan keluarga dari guru tersebut. Memang demikian kalau dia bukan guru pandai. Tentang karangan saja dia lupa. Aku rasa dalam hal sastra aku lebih pandai. Guru yang tak tahan kritik boleh masuk ranjang sampah. Guru bukan dewa, dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau. Setelah itu, mereka pun pergi ke gunung untuk mengurangi penat dalam pikiran. Waktu itu, terlihat Han yang hendak pindah rumah. Gi yang melihat itu kemudian mengejar sembari meneteskan air mata karena Han merupakan teman baik satu-satunya Gi di sana yang kini tidak bisa bermain setiap saat lagi. Pada tahun 1959, Gi pun masuk ke jenjang SMA. Di sana Gi mendebat gurunya perihal demokrasi terpimpin. Jelas, Pak. Lihat apa yang terjadi dengan pers hari-hari ini. Indonesia Raya atau Harian Rakyat. Saya bukan simpatisan komunis. Tetapi apa yang terjadi terhadap Harian Rakyat adalah suatu contoh pelanggaran terhadap demokrasi. Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka, yang merugikan pemerintah. Mereka yang berani menyerang koruptor-koruptor, mereka semua ditahan.
Menurut saya itu adalah suatu tanda-tanda kediktatoran. Sayang sekali waktu kita telah habis. Kita, generasi baru, ditugaskan memberantas generasi tua yang mengacau. Kita akan menjadi hakim atas mereka yang dituduh koruptor-koruptor tua. Kitalah yang akan memakmurkan Indonesia. Yang berkuasa sekarang adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda. Mereka adalah pejuang kemerdekaan. Tapi kini, mereka mengkhianati apa yang diperjuangkan, dan rakyat makin lama semakin menderita. Aku bersamamu orang-orang Malang, ucap Sohogi. Mereka generasi tua, semuanya pemimpin-pemimpin yang harus ditembak mati di lapangan banteng. Cuma pada kebenaran kita bisa berharap, dan radio-radio masih berteriak-berteriak, menyebar kebohongan. Kebenaran cuma ada di langit, dan dunia adalah palsu. Hari berganti, bulan berganti, tahun pun demikian. Tibalah hari di mana singkat cerita, pada tahun 1963, setelah lulus SMA, Gi pun melanjutkan studinya di Universitas Indonesia. Terlihat Gi yang sedang memimpin diskusi bersama teman-teman aktivis lainnya. Ini Jaka, Denny Mamoto, Herman Lantang, dan Ira. Tetapi apa yang lebih puitis, selain bicara tentang kebenaran? Waktu itu Gi berangkat untuk menghadiri diskusi dengan Partai Sosialis Indonesia yang saat ini terlarang. Di sana juga terlihat segerombolan PKI yang tengah melintas. Waktu itu, sebagai anggota delegasi pemuda-pemuda yang setuju dengan asimilasi, Sohogi diminta menghadap Presiden Soekarno dan meminta restu pada beliau. Siap? Sohogi pernah berbicara dengan temannya. Biasanya Gi selalu berbeda pendapat dengannya. Menurut temannya itu, Soekarno mempunyai 3 aspek gelar seperti Raja-Raja Jawa. Gelar politik, Kaula Intana Jawi. Gelar militer, Senapati Hinggalaga. Dan gelar agama, Syekh Abidin Abdul Rahman. Presiden Soekarno adalah lanjutan dari Raja-Raja Tanah Jawa. Karena itu dalam tindakan-tindakannya, ia bersikap seperti Raja-Raja dahulu, beristri banyak, mendirikan keraton-keraton, dan lain-lain. Hogi merasa temannya itu ada benarnya. Revolusi kini adalah agama baru dan semboyan-semboyan manipol, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan lain-lain. Tidaklah lebih daripada doa-doa yang dikirim mustajab. Aku rasa kita di Indonesia sudah pada saatnya untuk berkata tidak pada Soekarno. Waktu itu, di kantor PKI, terlihat Han yang merupakan sahabat kecil Gi yang sedang ditawarkan bekerja oleh orang itu. Ia pun bergabung dengan PKI. Di kampus, Gi heran melihat sikap Jaka yang tiba-tiba berubah. Namun tiba-tiba Ira datang. Diketahui, mereka baru saja membentuk UKM Mahasiswa Pencipta Alam yang disingkat MAPALA dan berniat merayakannya dengan naik gunung. Setelah itu, terlihat Jaka yang sedang bentrok dengan organisasi lainnya. Naik gunung, di sana Jaka juga mempertanyakan sikap Gi terhadap pemerintah. Lu tuh sebenarnya kiri apa kanan sih? Lu hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Sepulang kuliah, Gi bertemu dengan Han. Mereka sudah lama tidak berjumpa, namun Gi terkejut melihat Han yang sekarang bergabung bersama PKI. Di sana Gi marah dan coba menasehati Han agar tidak terjebak dalam permainan politik dan kekuasaan. Namun Han menjelaskan kepada Gi bahwa itulah jalan satu-satunya dia bisa mendapatkan uang. Ia ingin hidupnya berubah dan layak. Politik partai dan golongan telah masuk kampus. Organisasi mahasiswa yang besar seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, atau Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, hingga yang terkecil, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, bergerak dan berteriak atas nama golongan. Gi benar-benar tidak simpati. Gi ingin melihat mahasiswa-mahasiswa jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimanapun kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa,
Mereka harus berani mengatakan benar sebagai kebenaran dan salah sebagai kesalahan, dan tidak menerapkan kebenaran atas nama agama, ormas, atau golongan apapun. Pemikiran-pemikiran Gi pun mulai disebar di media-media cetak, manifesto politik gerakan pembaharuan. Setelah kemerdekaan tercapai, kenyataan menunjukkan bahwa kita masih jauh dari tujuan. Kita melihat dengan penuh kecemasan bahwa pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan sekarang ini telah membawa bangsa dan negara Indonesia kepada keadaan amat yang sangat mengkhawatirkan. Diktator perseorangan dan golongan yang berkuasa bukan lagi merupakan bahaya di ambang pintu, tetapi telah menjadi suatu kenyataan. Cara-cara kebijaksanaan negara dan pemerintahan bukan saja bertentangan dengan asas-asas kerakyatan dan hikmah pemimpin, dipakai sebagai topeng belaka, justru untuk menindas dan menumpas asas-asas demokrasi itu sendiri. Ternyata negara ini banyak kibul ya. Di kampus, dalam rapat senat, salah satu mahasiswa menuntut agar panitia MAPRAM itu untuk dibubarkan, termasuk susunan senat harus dibubarkan. Ia menganggap bahwa ada intrik-intrik dalam senat yang ingin menyingkirkan GMNI. Namun di sana Sohogi membantah dan menekankan bahwa tidak ada HMI ataupun GMNI dalam senat itu. Tidak ada golongan apapun, namun tiba-tiba... Individu-individu yang cakap yang banyak ngomong lu ya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, semua warga panik mendengar berita bahwa Jenderal Ahmad Yani telah diculik oleh PKI. Tadi malam ada kejadian, Ahmad Yani diculik. Gi yang khawatir dengan sahabatnya Han langsung pergi ke rumah kontrakannya Han. Di sana Gi menyuruh Han untuk ikut dengannya ke rumah Gi. Namun Han gak mau karena ingin mengurus tantenya yang sudah tua. Mendengar itu Gi cuma ingatkan bahwa Han harus cepat-cepat lari dari sana. Pada bulan Januari 1966, organisasi-organisasi mahasiswa telah menggabungkan diri dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan akan turun ke jalan dengan tiga tuntutan. Dan yang paling penting, bubarkan PKI! Sementara menurut pendapat Gi, pengganjarak, mereka pun turun ke jalan. Mereka juga menarik salah seorang pejabat itu keluar untuk menemui mereka. Mampir dulu ke Cikampek, Indonesia banyak putri, tapi sayang tukang obyek. Teko, 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 ada putri tukang obyek. Kanya putri goblok! Kanya putri goblok! Kanya putri goblok! Setelah itu, pada bulan Februari tahun 1966, Bung Karno baru saja selesai pidato dan mengumumkan pengumuman pentingnya. Isinya mengecewakan, PKI tidak dibubarkan. Unsur komunis tetap nyata dalam kabinet baru. Beberapa mahasiswa berdemonstrasi lagi. Hari berlalu. Musim berganti, Sohogi pun telah menyelesaikan kuliahnya dan kini bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia. Tak hanya itu, Gi juga semakin aktif memberikan kritik kepada pemerintahan Orde Baru, di mana pada tahun 1966, pemerintahan mengadakan perubahan parlemen. Anggota-anggota yang pro-komunis dan pro-Soekarno diganti, dan kini terdapat 13 orang pemimpin mahasiswa dalam parlemen. Sebagai anggota, mereka punya hak yang sama dengan para anggota-anggota lainnya. Beberapa tokoh mahasiswa yang dulunya melarat tiba-tiba punya mobil bagus, mondar-mandir ke luar negeri, dan beberapa dari mereka dikabarkan pula memperkaya diri secara tidak halal dengan kedudukan mereka.
Gue tahu betul apa yang terlintas di kepala lo, Gi. Gue nggak perlu dengan semua pendapat lo, Gi. Gue berhak memilih di mana gue harus berjuang. Jack. Tapi semoga apa yang lo perjuangkan nggak luntur sama diplomasi-diplomasi dan lobby-lobby untuk mempertahankan posisi lo di sana. Waktu itu terlihat Han yang ditangkap bersama teman-teman PKI lainnya dan dibawa ke sebuah tempat di Bali. Gi yang rindu akan kebersamaan bersama teman-teman seperjuangannya dulu menulis surat kepada mereka untuk mengutarakan kerinduannya, di mana Gi mengajak mereka semua untuk naik gunung bersama. Di akhir film, akhirnya mereka pun naik gunung bersama. Di sana Gi melihat arwah Han yang sudah meninggal, yang kemudian mengajak Gi untuk pergi bersamanya. Gi! Han! Dan Sohoki pun meninggal di puncak Gunung Semeru pada tanggal 16 Desember 1969 dan film pun selesai. Berbahagialah mereka yang mati muda, makhluk kecil. Kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu.